السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإخوان والأخوات قوم مسلمين والمسلمات جماعة صلاة مغرب ingin mulai Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tentunya selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti dalam mencurahkan berbagai macam kebaikan dan nikmat kepada kita Di antaranya apa yang kita dapatkan di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk kembali saling mengingatkan sesama kita kaum muslimin dan saling mengajarkan dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala wasiat serta warisan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam hari ini adalah pertemuan kedua dalam pembahasan kitab al aqidatu al wasitiah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kita masih melanjutkan pendahuluan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini penjelasan tentang akidah Al-Firqatul Najiyah atau Ifatul Mansurah. Akidahnya kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu setelah belum memuji Allah dan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan petunjuk serta agama yang hak dan akan menampakkan agama beliau di atas agama seluruhnya maka beliau bersyahadat dengan tentunya dua kalimat syahadat beliau berkata wa asyhadu alla ilaha illallah dan saya bersaksi bahwasannya la ilaha illallah bahwasannya la ilaha tidak ada yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala ucapan ini adalah merupakan seruan daripada, daripada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya kata Allah fa'budun maka beribadalah kepada saya jadi persaksian ini kita mempersaksikan bahwasannya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ini adalah ajakan seluruh nabi dan rasul Allah. Setiap dari umat manusia itu ada diutus rasul. Termasuk kita umat terakhir, umat Islam diutus kepada kita rasul yang paling mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua seruannya adalah la ilaha illallah. menjauhi seluruh sembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walakad ba'atna fi kulli ummatir rasula an a'budullaha wajtanibut tagut Tunggu kami telah mengutus kepada setiap umat rasul agar supaya mereka menyuruh hendaklah kalian menyembah Allah Jauhi yang namanya togut, jauhi seluruh sembahan yang disembah selain Allah. Ini seruan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul terakhir, sebagai pembawa risalah terakhir. Maka yang beliau serukan adalah la ilaha illallah. Di fase dakwah di Mekah. Beliau mengajak penduduk Mekah selama 13 tahun. Untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mengucapkan la ilaha illallah. Beliau berkata di pasar-pasar dan di perkumpulan orang-orang Mekah. Beliau berkata, Kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Maka kalian pasti akan beruntung. Ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan selamat. Kalian akan selamat. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalimat ini adalah merupakan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat dan kokoh. Kalau kita berpegang dengannya, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tidak di dunia ini, tidak pula ada yang bisa membahayakan kita ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu kita serukan. Sebagai contoh misalnya, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, utusan pertama. Beliau berkata kepada Mu'ad, Fal yakun awal ma tadu'uhum ilaih, syahadatu an ilaha illallah. Hendalah yang pertama sekali yang kamu serukan kepada mereka, adalah bersyahadat la ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ini hendaklah menjadi sesuatu yang ada selalu di dalam ingatan kita setiap kita mau mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang pertama kita ajak mereka adalah la ilaha illallah, bukan yang lain. Karena seluruh kesalahan yang ada di manusia itu karena kurang dalam la ilaha illallah. Kurang dalam persaksian la ilaha illallah. Apakah kurang memahaminya atau kurang mempraktekannya? Kurang memahaminya atau kurang menerapkan di dalam kehidupannya, dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, ya, kalimat yang sangat besar yang akan mengantarkan pada kebahagiaan yang sebenarnya di dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Yang mana Nabi SAW berkata kepada pamannya Abu Talib ketika apamannya ini berada dalam sakrotul maut. Belum katakan kepada pamannya, Ya am la ilaha illallah. Kalimatun waha kaindallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimat yang saya akan menjadikan nanti hujah untukmu di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan belum melanjutkan wahdahu la syarikalah. Itu kita bersaksi la ilaha illallah. Tidak tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Wahdahu satu-satunya. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini adalah syarat. Daripada ucapan la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat ini. Ada penetapan penghambaan hanya untuk Allah. Dan menafikan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengakui bahwa sembahan kita hanya Allah dan kita harus menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya menetapkan tapi tidak menafikan, maka kita akan kurang dalam persaksian la ilaha illallah. Kalau kita hanya mengatakan sembahan saya hanya Allah tapi di samping itu kita juga menyembah selain Allah. Kita tidak menafikan sembahan selain Allah, maka batal la ilaha illallah kita. Tidak ada gunanya. Bahkan itu akan menggugurkan seluruh apapun yang kita lakukan. Maka yang wajib adalah kita menetapkan sembahannya hak hanya Allah saja. Dan mengatakan tidak ada sekutu baginya. Dan mengatakan tidak ada sekutu baginya. Ikroron bihi tauhida kita mengakui hal itu kita mengakui hal itu yaitu mengakui bahwa sembahan yang sebenarnya hanya Allah selainnya tidak Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa anna ma min huwal demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak Adapun selainnya, maka itu adalah batin. Adapun selainnya, maka itu adalah batin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rob kita, Watauhida, kita menetapkannya dan menjadikannya hanya satu. Menjadikannya hanya satu." Ini kata beliau, "Rahmat Allah, kemudian belum melanjutkan dengan syahadat yang kedua." Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Wa Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, artinya belum bukan sembahan, tidak berhak mendapatkan sesembahan, berupa sembelihan nadar. Sumpah, doa, permohonan, permintaan, pertolongan, dan yang lainnya. belo hamba. belo adalah hamba. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam, dalam haditnya, Anabasyarum mitluk. Atpurukamatat purun. Wa ansakamatansaw. Saya kata beliau adalah manusia. Sama dengan kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Saya juga bisa ingat sebagaimana kalian mengingat. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmahullah. Kita tidak boleh mengangkat beliau lebih dari kedudukan seorang hamba menjadi Tuhan yang diminta doa kepadanya. Tidak boleh. Pernah datang di masa Nabi saw orang-orang yang baru masuk Islam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapan yang berlebihan. Di antara ucapan mereka, Anta Sayyiduna, engkau adalah Sayyid kami, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? As Sayyidullahu Tabarok wa Ta'ala. Kata mereka, engkau adalah junjungan kami, wahai Rasulullah. Kata Nabi, junjungan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan Nabi. Sayyid itu adalah Allah. Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mereka juga melanjutkan pujian dengan pujian yang lain. Di antara yang mereka ucapkan adalah wa padla, wa tula. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Apa kata beliau? Kulu biqaulikum. Au bi wala yastajrian nakum syaiton. ucapan, selakan ucapkan ucapan kalian. Atau sebagian ucapan kalian akan tetapi jangan sampai syaiton menyesatkan kalian. Banyak orang pergi berdoa kepada Nabi di kuburannya. Itu karena berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan. Ini Nabi SAW sudah ingatkan di masa hidupnya. Selakan puji. Tapi jangan sampai syaitan menyesatkan kalian. Ini kata Nabi Wasallam, bahkan belum pernah ingatkan dengan keras dalam hadis riwayat Imam Muslim, la kama atrotin nasoro Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasoro berlebihan memuji Ibn Maryam. Lihat orang-orang Nasoro berlebihan memuji Nabi Isa. Apa yang terjadi? dia sembah. Kita dilarang seperti itu. Kita coba lihat sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya muslim. Berlebihan memuji Nabi SAW, apa yang terjadi? Kalau pergi umroh, pergi haji, dia bertabaru. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berdoa di dinding kuburan Nabi SAW. Seakan-akan Nabi adalah Allah yang bisa mengabulkan doanya. Belum tidak bisa seperti itu. Itu hak Allah. Kita harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Abdullah. Adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala seperti kita. Seperti kita. Tidak boleh kita berlebihan di dalam memujinya. Tapi tidak boleh juga kita mencelanya. Tidak boleh. Karena wa rasuluhu belum adalah utusan Allah. Rasul Allah. Allah berfirman, "Maka Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi." Artinya, kita harus muliakan beliau, kita harus taati karena Allah perintahkan kita untuk mentaatinya. Allah berfirman, wa 'Allah wa Rasulah La'allakum Turhamun Taati Allah. Taati Rasulnya. Agar supaya kalian beruntung. Karena Allah perintahkan kita untuk mentaatinya. Maka wajib kita mentaatinya. Tidak boleh kita mengangkat suara kita melebihi suara Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh. Kalau di masa Nabi hidup, tidak boleh. Setelah belum meninggal, tidak boleh mengangkat suara melebihi hadis Nabi SAW. Orang beriman kalau dengar hadis itu adalah yang harus saya tunduk kepadanya dan yang saya amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian, meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi kita Muhammad SAW. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang beriman. Karena Nabi SAW adalah utusan Allah. Yang beliau ucapkan itu wahyu. Itu adalah wahyu. Harus kita benarkan. Kita ambil semua yang beliau bawa. Kita tinggalkan semua yang beliau larang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wama atakum rasulu pakudu. Wama nahakum anhu pantau Apa yang dibawa oleh Rasul, Ambillah, dan apa yang Dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Dibawa oleh Rasul, ambil Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan Dan itulah bukti cinta kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Kul inkuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Yuhbibukumullah Katakan B. Muhammad kepada umat. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Katakan kepada mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Katakan Muhammad kepada umat yang mengaku Islam. Mengaku dia adalah umat Muhammad. Kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi SAW. Allah. maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Ini potongan yang penting. Pertama kita harus mengakui Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Tidak boleh kita sembah. Setelah itu wajib kita taat apa yang belum bawa. Wajib belum terima. Wajib kita terima apa yang belum katakan. Karena belum adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala Shallallahu Alaihi Semoga salamat Allah subhanahu wa ta'ala atas beliau, wa ala alihi atas keluarganya, wa para sahabatnya, wa tasliman mazida, serta taslim yang banyak. Amma ba'at. Itu pendahuluan ringkas dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di dalam buku ini. Sekarang beliau sudah mulai masuk ke pembahasan yang ingin beliau sampaikan. Amma ba'at, adapun setelah itu. Bahada i'tiqadul firqatin najiyah. Ini yaitu yang beliau akan sampaikan kepada kita mulai dari sekarang ini sampai nanti akhir buku. Ini adalah keyakinan al-firqotunnajiah. Keyakinan golongan yang selamat. Ini adalah keyakinan dari golongan yang selamat. al maknanya adalah at al wal-jama'ah. Al-firqoh bermakna sekelompok. Ya? Ya, 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 an najiyah maknanya allati salimat minal halak fit dunia wal akhirah. An-naji artinya yang selamat dari keburukan di dunia ini dan di akhirat. Jadi nanti yang beliau akan selamat yang beliau akan sebutkan adalah merupakan keyakinan pokok umat Islam. Tentunya berdalil dengan Quran. Beliau di dalam pembahasan buku ini, sedikit ucapan lebih banyak dalil. Lebih banyak dalil karena belum mau mengatakan kepada kita, "Inilah keyakinan umat Muhammad: kelompok golongan yang selamat dari keburukan dalam hidup dunia ini dan keburukan nanti ketika mendapatkan." atau datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan dunia ini, tidak semua manusia yang selamat. Yang selamat adalah yang berada di atas ciri dan sifat yang disebutkan. Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, demikian pula Ali Imam Tirmidzi serta Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi ini adalah hadis Hasan Sahih. Belum berkata Inna man kana qablakum min ahli kitab ibtaraku ala tnatain milatan. wa sab'ina millatan wa innal ummata setafsariku ala talatin wa sab'ina itnatan wa sab'una finnari wa, iwa, wa finnari wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah dalam riwayat imam at-tirmidhi kulluhum finnar illa wahidah kalu man hiya ya rasulullah haqal man kana ala mitli ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi liyawm wa ashabi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum terangkan. Sungguh, orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab. Itu telah terpecah menjadi 72 golongan. 72 golongan. Dan sungguh umat ini umat Islam. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dua 72 golongan akan berada di neraka kecuali satu. Dalam surga yaitu al-jamaah. Dalam riwayat imam Tirmidzi dikatakan semuanya di neraka kecuali satu dan dikatakan kepada rasulullah saw siapa mereka lahir rasulullah kata beliau ciri-cirinya ini harus kita miliki supaya kita selamat man kana alamit lima anak alaihi yaum ashabi. siapa yang berada seperti apa yang saya pegang di hari ini dan para sahabat inilah yang dinamakan dengan Al-Firqotun Najiyah. Kelompok yang selamat. Golongan yang selamat. Semua bisa mengaku kalau dia paling selamat. Tapi ada cirinya. Nabi SAW bukan hanya mengatakan semuanya di neraka kecuali satu. Tidak sampai seperti itu. Belum sebutkan cirinya. Supaya kita berpegang dan berada di atasnya. Belum katakan Man kana alamit lima ana al Mereka adalah orang yang berada di atas apa yang saya pegang di hari ini, yaitu di masa belum dan para sahabatku. Artinya, kalau ada orang mengaku saya adalah ahli sunnah wal jamaah dan kelompok yang selamat, kita lihat. Apakah dia sama dengan yang Nabi pegang? Yang dia pegang. Dan juga sama dengan dipegang oleh para sahabat. Kalau seperti itu, itulah yang selamat. Itu yang selamat. Iya. Kalau ada misalnya orang-orang mengatakan, saya adalah yang selamat. Tapi kita lihat kehidupannya, dia mengambil berkah dari kuburan orang soleh. Dia meminta doa di kuburan. Nabi tidak pernah berdoa di kuburan. Para sahabat tidak pernah berdoa di kuburan. Berarti tidak cocok. Tidak sesuai dengan ciri. Tidak sesuai dengan ciri yang disebutkan. Di sana lagi ada orang yang mengatakan saya adalah ahli sunnah wal jamaah kelompok yang selamat. Tapi dia demo. Memberontak di pemerintah. Nabi tidak seperti itu. Nabi menganjurkan kita untuk taat, dengar dan taat. Walaupun budak habasi yang memerintahkan kita. Ada yang mengaku tapi pengakuan itu kita hadapkan dengan apa yang nabi sebutkan. Semua orang bisa mengaku tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tetapkan ciri yang kalau kita berpegang dengannya maka kitalah golongan itu walaupun kita sendiri walaupun kita di mana berada di kampung di manapun itu. Yang penting kita pegang seperti yang nabi pegang hari itu dan para sahabatnya kitalah orang yang selamat. Kitalah orang yang selamat. Karena ini masalah bukan pengakuan, tapi prakteknya kita bagaimana? Prakteknya kita bagaimana? Apakah kita memang datang Quran, datang hadith, kita benarkan dan pembenaran kita adalah seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya serta penafsiran para sahabat. Kalau kita seperti itu, maka kitalah golongan yang selamat itu. Kata lima masafi ta'ala. Ya, dan ini menunjukkan beliau adalah merupakan golongan yang selamat itu karena beliau pernah berkata aman tu bimajaanilah alamurodillah aman tu bilahi adwa bimajaanilahi alamurodillah wa aman tu berosulillahi wa bimajaan saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, itu ciri golongan yang selamat. Dia beriman kepada Allah, beriman apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan masing-masing. Kalau ada orang beriman kepada Allah, percaya apa yang datang dari Allah, tapi tafsirkan ayat sesuai dengan kemauannya, ciri orang yang sesat, ciri orang yang sesat. Demikian pula belum melanjutkan aman tu bi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah. Wa bi majaan Rasulillah dan apa yang datang dari Rasulullah ala muradi Rasulillah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Kalau ada orang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Terima apa yang datang dari Nabi SAW. tapi dia tafsirkan sesuai kemauannya, bukan kemauan Nabi SAW. Dan kita tahu kemauan Nabi SAW kalau sahabat menukilnya kepada kita. Karena mereka lah yang menukilkan apa yang Nabi SAW katakan dan lakukan. Maka pengakuan kita akan benar kalau kita sesuai dengan ciri ini. Inilah yang disebut dengan golongan yang selamat. Cirinya Nabi bilang ketika belum ditanya siapa itu. beliau katakan man kana ala mitlima ana alaihi al yaum wa siapa yang berada seperti yang saya pegang di hari ini dan para sahabatku dan para sahabatku inilah yang dibilang al firqatun najiyah dinamakan kelompok yang selamat karena semuanya diancam dengan neraka kecuali yang ini itu dibilang al firqatu An-Najiyah. Ini namanya penamaan yang syari. I. Karena ada dalilnya. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW. Dan sebagian ulama menjelaskan telah salah. Sebagian orang menafsirkan al firqatu Najiyah. Yang ada dalam hadis tadi. Di antara mereka ada yang mengatakan... Mereka adalah al-ash'ariyah. Orang-orang as'ari. Gimana orang, -orang as'ari? Pengakuannya begitu. Tapi kita lihat. Apakah semua yang datang dari Allah, dia benarkan? Dia hanya menetapkan beberapa sifat. Sebagiannya dia tolak. Bahkan dia ta'wil. Apakah cocok dengan yang Nabi lakukan? Iya. Nabi s.a.w., ketika Allah katakan tentang dirinya Ar-Rahman alal -ar istawa, langsung beriman bahwa Nabi di atas arus tinggi. Para sahabat ketika disampaikan oleh Nabi SAW ayat ini tidak ada yang bertanya bagaimana istawa. Mereka pergi bertanya bagaimana Allah beristiwa. Ini tidak cocok. Kalau Allah kita katakan Allah turun ke langit dunia berarti kosong ars. Ini semua pertanyaan-pertanyaan dari mereka muncul. Apakah itu cocok kita katakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah? Tidak. Ada juga di antara mereka yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang maturidiyah. Dari kelompok-kelompok. Tapi itu semuanya adalah hanya pengakuan. Kalau kita lihat akidah mereka jauh dari apa yang ditegak oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, dan para sahabat. Kemudian beliau berkata Masih lama waktu Baik. Beliau berkata Al-Mansurah. Ini yang beliau akan terangkan adalah akidahnya kelompok dan golongan yang ditolong. Ini adalah akidahnya kelompoknya akan selalu ditolong. Yang tidak membahayakan mereka orang mencelanya dan orang yang merendahkannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan atau ibadul mansuro dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dari Sahabat Al Mujirah bin Shubah radhiyallahu taala anhu Ta min alal haki, Hatta wa hum dohirun, wa hum Akan terus menerus Ada sekelompok dari umat Yang nampak di atas kebenaran Sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tetap nampak Ini dari Al-Mugirah bin Usubah Datang dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah. Ya Jabir ibn Samurah, demikian pula Jabir ibn Abdullah. Radhiyallahu taala an huma. Baik mereka berdua berkata, "Anan Nabiya, salam, Nabi sallallahu alaihi wa, wa sallam maqala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man qala fahum wala man qadalahum hatta taqumas terus menerus sekelompok dari umatku di atas al-haq nampak tidak membahayakan mereka orang-orang menyelisihinya dan tidak pula orang yang merendahkan mereka sampai hari kiamat. Inilah yang disebut dengan atau ifatul mansur. Kelompok yang akan ditolong sampai hari kiamat. Pasti akan ada di tengah umat ini orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yang benar tidak takut celaan orang-orang mencela dan tidak hina dengan hinaan orang-orang yang menghinanya. Mereka tetap menyampaikan al-haq ya walaupun banyak orang yang menyelisihinya. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari Allah taala dan selainnya, ...hadith at hum ahlul ilm Kelompok ini yang disebut kelompok yang selalu ditolong adalah mereka orang-orang yang berilmu. Kelompok dari orang-orang yang berilmu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala belum berkata, Ilam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Kalau bukan ahli hadith, saya tidak tahu siapa mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan hadith. Bukan orang-orang yang mendahulukan akal daripada penukilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada orang-orang ahli kalam, filsafat, mengaku dia ahli sunnah wal jamaah tapi lebih mengkedepankan akal daripada hadis Nabi SAW kata Imam Ahmad ahli hadis mereka lah itu ta'ifatul mansuro bukan orang filsafat bukan ahli kalam bukan ahli kalam demikian pula disebutkan oleh selainnya dari para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan atau taifatu al mansurah terkait dengan atau ifatul mansurah mereka akan ditolong ila kiamis sa ah, sampai hari kiamat tadi sudah ada hadisnya mereka akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat karena tidak akan bangkit hari kiamat sampai tidak ada lagi yang berkata Allah Allah di atas muka bumi ini kata Nabi saw dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmahullahu taala la saatu hatta, yu, hatta la yuqala fil ardi Allah Allah tidak akan datang hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi di permukaan bumi ini Allah Allah artinya kalau dan tidak ada lagi orang mendakwakan sembahan yang hak hanya Allah, maka akan ada hari kiamat. Tapi selama masih ada golongan itu, maka hari kiamat belumlah akan datang. Ini keutamaan bagi orang-orang yang selalu belajar bagaimana meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan kema kemajuan zaman ya dan masa yang kadang membuat sebagian orang eh, terfitnah dengan dunia, tertipu dengan kemegahannya. Tertipu dengan kemegahannya, ini adalah yang beliau katakan, dan beliau katakan di akhir, yang mereka itulah yang disebut dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Keyakinan yang beliau akan sebutkan itulah keyakinannya, Ahli Sunnah Wal Jamaah. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan al-jamaah, yang berpegang dengan sunnah dan yang berpegang dengan jamaah, yang dimaksud dengan jamaah maksudnya jamaah Rasulullah SAW dan para sahabat, serta yang mengikuti mereka dengan baik, serta yang mengikuti mereka dengan baik. Datang penukilan, iya dari hadis riwayat Imam Ahmad secara marfu dari Abu Dar radhiyallahu ta'ala kata Nabi Wasallam Alaihikum bil jamaah wa inna Allah alam ya ummati illa ala huda wajib bagi kalian untuk berpegang dengan al jamaah sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Kapan bersepakat, maka itulah yang benar maka itulah yang benar. Ini yang mungkin bisa kita ambil di malam hari ini. Setelahnya nanti kita akan masuk apa akidah mereka. Belum langsung bilang huwal imanu billah. Akidah mereka adalah beriman kepada Allah. Ini kita akan ambil nanti di pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah kita lanjut dengan tanya jawab setelah sholat isya. Alhamdulillah. Karena mau masuk.